Assalamualaikum rekan-rekan semua ya. Ini jumpa lagi ya dengan channelnya Bungaku. Seperti biasa kita akan telusur kembali ya di taman-taman teras. Yang kebetulan sekali ini di pagi hari ya rekan-rekan semua. Kita akan mereview bunga terasnya Ibu Guru ini. Yang satu gerombol namun nampak subur bunganya. Tetap di pinggir jalan rekan-rekan semua ya. Mohon maaf aja jika ada suara-suara kendaraan. Kita dekati koleksi Bu Gurunya ini ya. Mungkin seperti ini keseluruhannya. Disusun memakai rak kayu ya. Dan nampaknya bunganya udah nggak begitu terawat ini ya rekan-rekan semua. Namun nampak subur ya yang ada di sana bunga-bunga beliau. Kita dekati aja satu persatu ya koleksinya. Ada juga beberapa di sana sejenis keladi ya rekan-rekan semua. Dan yang pertama koleksinya ini sejenis begonianya ini ya mungkin ya. Begonia bintang kalau banyak orang bilang ya. Dan Aglonema bigra ya yang nampak subur-subur di sini di koleksinya Bu Guru ini mungkin seperti ini berjejer memakai rak putih ya apa pot warna putih rekan-rekan semua. Dan yang paling ujung ini nampaknya rimbun ya. Udah sangat rimbun. Memenuhi potnya yang kecil nampaknya. Ada juga kalateanya ya rekan-rekan semuanya. Di tempat Ibu Gurunya ini. Dan berbagai macam jenis yang lain ya. Mungkin seperti ini. Ada juga aglonema. Yang nampak rimbun. Ada juga begonianya ya, rekan-rekan semua. Koleksi gurunya ini. Dan ada juga nih Amazonnya ya, alokasinya ini. Dan hanya memakai rak kayu aja nih, dapatnya rekan-rekan semua ya, di koleksinya Bu Gurunya ini. Dan ada juga alokasi ya dragonnya entah keladi ini ya jenisnya sudah sangat rimbun sekali. Dan mungkin ada juga sejenis lili parisnya ya. Seperti ini. Dan keseluruhannya mungkin seperti ini ya rekan-rekan semua di kediamannya Bu Guru ini. Dan untuk rekan-rekan semua ya yang biasa mengoleksi bunga atau
masih pemula untuk merawat bunga, jangan patah semangat aja untuk rekan-rekan di sana ya. Walaupun koleksinya sedikit, tapi kalau terawat dengan bagus ya, bisa nampak rimbun. Dan terima kasih aja untuk ibu gurunya ya, yang udah mengizinkan menengok-nengok koleksi beliau. Dan kita cari lagi ya rekan-rekan semua di teras yang lain mungkin ya. Dan kita akan telusur kembali ke video yang kedua ya. Dan ini mungkin video kedua kita ya di video kali ini. Ini ada koleksi bunganya Ibu Yanto ya rekan-rekan semua. Dulu pernah kita juga videonya kemari ya. Ini kita lihat aja koleksi beliau, apa saja jenisnya dan kesuburannya. Mungkin seperti ini ya rekan-rekan semua, ini koleksi Bu Yantonya ini udah lumayan lumayan juga ya. Berbagai macam jenisnya juga nampaknya di tempat Bu Yantonya ini sudah lumayan subur dan cantik ya rekan-rekan semua. Kita nikmati aja koleksi bunganya. Ada itu sejenis mungkin dari Sensitera-nya ini nampaknya ya bunga beliaunya ini. Ada juga jenis Calathea-nya yang nampak subur dan warnanya hijau merona. Dan banyak juga atau ada juga sejenis keladinya ya, keladi baret maupun kuping gajahnya. Dan tanaman-tanaman hias yang lain banyak juga jenisnya ya di kediamannya Ibu Yanto ini. Dan terima kasih aja lah untuk semuanya ya yang udah selalu mendukung channelnya Bungaku. Terima kasih juga untuk ibu gurunya atau maupun Bu Yantonya yang udah mengizinkan mengulik-ngulik koleksi beliau. Dan dari Bungaku 79 mengucapkan terima kasih yang udah selalu mendukung channelnya Bungaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.